Assalamualaikum, hai apa khabar semua, saya Zack. Salam kembali ke channel Muzik Mobile Review. Ok, video kali ini saya akan buat unboxing satu item dari syarikat Sapling. First time saya dengar. So, item kat dalam ni adalah satu earphone untuk gaming. Ok, mungkin korang pun tak pernah dengar. Tanpa buang masa, so kita unbox terus dan saya akan buat testing sound quality dia. Masa saya receive tu, saya ada risau sikit sebab macam dah pernah buka. Ok, boleh tengok ada tempat leper lubang-lubang ni. Ok, harap dia selamat lah. Kat dalam ada barang. Kat tangan saya ni memang ringan, tak rasa apa-apa. So kita baca bismillah sama-sama eh. Harap barang tu ada kat dalam lah. Ok, tak kena curi. Ok, kita unbox terus. Buka dulu dengan pisau RM5. Okay, ready guys? Jom kita sebut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yes. Ada. Okay. Oh, saya dapat dua. Tengok dari luaran dia, nice packaging dia, berwarna hijau putih. So dekat luar ni, model dia panggil SE16. Okay, yang ni mungkin built-in microphone dan ini untuk dengar lagu lah. Gaming earphone, noise isolating bass driven surround. Okay, belakang adalah function dia. Dia lagi panjang daripada biasa kita beli 1 meter. Yang ni 1.2 meter. Katanya earphone ni dia punya respon dia sangat lancar dan dapat high resolution sound. Dia kata ada extra bass. So nanti kita try. Kita buka terus packaging dia, tengok bentuk dia. Okay, saya buka dari bawah eh. Tengok apa ada kat dalam. Kita cabut dulu. Di tepi bawah ada buku panduan. Okay, tentang function dia lah. Okay, kita tepi. Dan ini adalah ear tips extra. Dekat sini tengah, medium. So lagi dua adalah yang paling besar dan yang paling kecil. Ada tulisan Sapling, okay, dari company dia. So dia punya tali dia hitam putih. Oh, alangkah best kalau dia punya earphone dia warna hitam merah. Okay, hitam merah I punya favourite lah. Okay, 1.2 meter eh, kepanjangan dia. Dia bukan dua tali lah, okay, dia campuran hitam putih. Okay, so dia punya 3.5mm audio jack. Dan juga sini dia punya mic dan juga dia punya button untuk post lagu, main lagu, okay, angkat call dan end call. Okay, dia tak ada volume button. Kita akan test tengok YouTube dan dengar lagu dan akhir sekali untuk gaming punya. Jom kita cuba terus. Okay, sekarang I test muzik dekat Sony saya.
Okay, kalau masuk dekat telinga, sangat comfortable lah. Okay, kita sambung dengan lagu dia. Sekarang saya dengar lagu memang kuat sampai suara sendiri saya pun tak dengar dan saya tak dengar suara luar. 5 minutes later. Kita tengok video pula. Ini yang full volume eh. Okay, not bad for tengok YouTube. Dan last kali kita try PUBG. Sebab earphone ni khas untuk gaming. Let's go. Hello, hello. Can anyone hear me? Hello, hello, hello. Let's go, let's go. Baik, ini cuma gaming test untuk earphone SE16 ya. Jadi suara dia memang power gila. Suara tapak kaki memang jelas. Okay, betul apa yang dia tulis dekat situ. Cuma saya tak dapat berbual dengan teammate lah. Tadi korang dah dengar kan saya ada buat testing sound. Tapi tak ada orang jawab. Tembakan dia memang jelas. Okay, earphone yang saya pakai sekarang ni dalam telinga memang ada noise cancellation lah. Memang tak dengar suara luar, cuma suara kat dalam permainan saja. Jadi kesimpulannya, earphone ni sesuai untuk gaming. Dan tengok video, suara memang tune lah. Okay, tak ada masalah, kuat. Yang saya kurang puas hati cuma dekat time main lagu sahaja. Kalau berminat nak beli, saya akan letak link purchase dekat bawah description ataupun dekat tempat komen. Okay, harga dia tak sampai RM30 lah. Okay lah, so video sampai sini saja. Kalau suka dengan video ni, tolong bagi like. Dan jangan lupa subscribe channel kita untuk video akan datang.